memberikan yang berpasti embos dalam menangani kos tersebut dan juga peraturan-peraturan yang terlibat dengan agensi-agensi pemerkasaan. Kali ini banyak 6 agensi pemerkasaan peringkat negeri yang turut serta dalam operasi kali ini. Dan setelah kita menjalankan siasatan dan juga pemeriksaan, saya dapat pelbagai kesalahan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan agensi yang terpakai pada masa sekarang. Bagi peraturan 3P atau penggeledahan, labelan dan juga pembungkusan atau FAMA 141, sebanyak 14 kesalahan yang telah kita beri amaran dan satu dalam proses tindakan mahkamah. Dan sekiranya didapati bersalah, akan penalti sebanyak RM25,000 pada syarikat dan individu RM1,000. Kemudiannya dari segi indirection, bawah seksyen 2.1.C, sebanyak 25 pemeriksaan telah dilakukan dan 4 tangkapan telah dibuat.